Halo sahabat semua para pecinta sinetron Bidadari Surgamu. Dimanapun Anda berada, kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian, yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron Bidadari Surgamu. Untuk episode hari ini, dan tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat. Nah guys, di episode tadi malam sukses enggak ya guys? Benar-benar dibikin darah tinggi lagi ya guys dengan sikap dari si Namira. Benar-benar kekeh banget tuh si tangkurak Namira ini mau untuk tetap terus mengejar Dennis sampai-sampai, dan Dennis pun kini benar-benar ketakutan ya guys sama tingkah dan kelakuan sosok ular betina seperti Namira ini. Wah guys, kok ada sih perempuan semacam tangkurak Namira ya guys? Udah tahu cowoknya nggak suka sama dirinya, bahkan sudah beristri tapi masih saja tetap kekeh tuh aja si Namirong untuk mau mengejar-ngejar Dennis. Padahal selama ini kita tahu kalau Dennis itu adalah suami dari adik tirinya tersebut. Gak cuma si Namirong saja guys, bahkan Ibu Putri dan Fadil yang masih tetap saja membuat rencana jahatnya. Mereka pun ingin bisa mengetahui ada rahasia apa antara Pak Haidar dan Bu Lauza selama ini. Karena seperti kita tahu ya, apabila rahasia tersebut terbongkar teruntuk kali ini, Pak Mario pun akan sangat begitu terkejut dan sok berat mengetahui semuanya. Apabila terjadi kebenaran bahwa saya Ibu Lauza adalah ibu kandung dari Sakinah, tentu ini akan menjadi salah satu teka-teki yang memang harus diusahakan dalam sebuah permasalahan mereka ya guys. Namun sebelum lanjut juga ya guys ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian nih yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bidadari Surgamu untuk episode selanjutnya. Dan namun sebelumnya juga guys, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Bidadari Surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bersaing di rating yang paling teratas. Dalam sebuah ambisi supaya bisa menekan Pak Haidar akan menikahkan Sakinah dan Fadil. Wah, tokoh Fadil nih guys, Namira dan Ibu Putri ini bukanlah tokoh yang patut untuk dicontoh ya guys. Tak hanya itu pula guys, bahkan keseruan akan terjadi di mana kali ini Dennis akan menjadi supir angkot. Terlihat juga kebahagiaan dari pasangan Pak Sutri yang satu ini. Kira-kira akan seperti apa kisah kelanjutan dari rumah tangga Dennis dan Sakinah? Sementara Namira yang tetap kekeh akan mengejar Dennis karena Dennis adalah cinta sejatinya. Ini wanita yang tidak tahu diri yang selalu mengejar-ngejar suami orang ya guys, tanpa disadari bahwasanya dia adalah mengejar-ngejar sosok suami dari adik tirinya tersebut. Nampaknya akan sangat semakin seru lagi untuk kita saksikan guys. Dan kali ini si Namirang pun memiliki rencana baru untuk menghancurkan Angel dan Andrew. Entah jalan pemikiran apa ini si bebengus Namira yang memang selalu bersiasat jahat-jahat dan terus jahat, membuat kita semakin pegel melihat dan kelakuan dari si tangkurak Namira ini. Namira yang memang sengaja ya guys membuntuti mereka berdua kemanapun mereka pergi. Namira pun akan merekam sebuah momen kebersamaan Angel dan Andrew yang memang sedang makan berdua sambil suap-suapan. Karena rekaman tersebut akan menjadi sebuah bukti perselingkuhan antara Andrew dan Angel. Dan sehingganya nantinya permasalahan baru akan muncul dalam kancah rumah tangganya mereka. Sehingga ia pun akan lebih mudah lagi untuk cepat berpisah dengan Andrew dan fokus mengejar cinta sejatinya yaitu Dennis. Benar-benar tuh si Namira ini rela ya guys membuang suaminya yang begitu sangat baik hati, bahkan begitu yang sangat mencintai dirinya. Semoga saja karma segera menghampiri kehidupan dari sosok dari ular betina ini ya guys.
Keseruan juga yang akan terjadi ya guys di episode selanjutnya dalam sebuah sinetron Bidadari Surgamu. Dimana kali ini Dennis akan menggantikan Pak Haidar untuk menyupir angkot. Sebab Dennis tak tega ya guys melihat sosok ayah mertuanya begitu sangat kelelahan untuk mengejar setoran. Bahkan kali ini karisma dan ketampanan dari Dennis ini dicintai banyak ibu-ibu ya guys. Terutama ibu-ibu yang kali ini ibu-ibu rempong yang suka saja sama berondong-berondong tua. Sehingga penumpang yang memang diangkut oleh si Dennis pun menjadi penuh. Sehingga ibu-ibu yang mengerumuninya Dennis akan selalu menjadi favorit bagi mereka ibu-ibu semua ya guys. Mereka begitu sangat terpesona dengan ketampanan suami dari Sakinah ini. Atas kejadian tersebut pun nantinya Dennis akan merasakan betapa lelah dan susahnya untuk mencari uang sendiri untuk menafkahi istrinya tersebut guys. Sehingga pada akhirnya sepertinya untuk diprediksikan episode selanjutnya, Dennis telah pulang ke rumah dengan keadaan yang begitu sangat lelah. Sakinah pun akan berusaha untuk menjadi sosok istri yang terbaik bagi Dennis. Karena kali ini guys, Dennis dan Sakinah akan kembali nih beradegan romantis loh. Sebab Dennis yang begitu sangat kelelahan setelah ia menyupir angkot, maka Sakinah pun akan menyujiti suaminya tersebut. Wah pastinya bakal so sweet dan banget ya Hani yang satu ini. Semoga saja awal yang cuma pijit-pijitan antara Sakinah ke Dennis justru ini bisa membuat Dennis dan Sakinah segera melakukan malam pengantinnya alias bulan madu yang memang sudah satu abad tidak pernah melakukan malam pertama. Bahkan kali ini mereka pun selalu jauh-jauhan tidurnya, namun kali ini sepertinya Dennis pun akan melakukan program malam pertamanya di mana kita semua tidak boleh mengintip dan tidak boleh diperlihatkan adegan ini karena ini adalah adegan bahaya bagi orang 17 tahun ke bawah saja ya guys boleh melihat. Makin gak sabar aja nih guys untuk alkisah kelanjutan di episode dari sinetron Bidadari Surgamu untuk hari ini ya guys. Semoga prediksi kali ini tepat ya guys. Dan kita doakan semoga saja Sakinah bisa segera mengandung anak dari Dennis. Karena memang ini yang sangat kita tunggu. Karena jika Sakinah hamil, maka tak akan ada siapapun yang bisa untuk memisahkan Dennis dan Sakinah lagi. Termasuk Namira maupun Fadil juga ibu putri ya guys. Oke guys, semoga semua itu menjadi sedikit ulasan dan prediksi dari alur sebuah sinetron Bidadari Surgamu untuk episode kali ini. Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis.